من الشهر الكريم، فأمسكوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله، فأمسكوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله، فأمسكوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا، وسبحان الله مطلقا واصيلا، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر لا اله الا الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعه النبي الكريم. اشهد ان kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kita semua harus bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus dalam menjalankan ujian yang berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Dan sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah.
oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shalla rajulan wa ihtasaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, Allah maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri dalam konteks Indonesia, tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau dalam konteks al-ma'ani dimaknai sebagai al-yawmul awwal alladhi yabda'u bil iftar min shaumin. Hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti hari-hari biasa. Tetapi juga secara konteksual, konseptual bermakna kembali suci seperti kita baru lahir di dunia. Makna secara konseptual tersebut yakni kembali suci secara budaya telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Namun demikian perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena hal ini menyangkut hakul min Allah, hubungan kita kepada Allah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi karena hal ini menyangkut hakul min Nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antara sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dan lari kembali suci seperti kita baru terlahir ke dunia apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan akhirnya Ramadan. Tentu saja lebih baik urusan-urusan dengan sesama manusia bisa kita selesaikan segera mungkin tanpa menunggu akhirnya Ramadan. Jadi maksudnya jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia sebelum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada fitrah atau sunnah. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam Indonesia dan kita kenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antara sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, bahkan permusuhan. Masyhur muslimin rahimakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian bagaimana yang telah diberikan di atas. Lalu bagaimana kita menikmati hari-hari setelah kita kembali kepada keadaan suci ini? Setidaknya ada beberapa. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama bulan Ramadan ini, yakni dengan istiqomah dalam menjalankan amal yang Ramadan dan melanjutkan amal yang tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amal yang sunnah di bulan Ramadan seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak itikaf, menghadapkan Al-Quran setidaknya sekali dan
yang secara etimologis berasal dari kata syara yang berarti irtafa'a, yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama bulan-bulan ini dalam kata-kata amal, karena berbagai macam alasan seperti kesibukan menjalankan tugas sehari-hari dan sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seputar bulan Ramadan ini. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana umat Islam diperintahkan secara penuh satu bulan agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang kita dan akhirnya
Allah.